Selamat pagi, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Michael Christian Freddy, anggota GKI Greenfield, dengan Saudari Nadia Cendana, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 10 Juni 2023 pukul 10 di GKI Greenfield. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Kemudian atestasi keluar, Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Ibu Jovita Gunawan, Jessica Daniel Luna, Jocelyn Daniel Luna ke GKI Cikarang, serta Saudara Jordi Giovano Gunawan ke Jemaat GRII Pusat Kemayoran. Semoga di tempat yang baru, saudara-saudara dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. Ketiga, pelayanan Baptis Kudus Anak. Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak akan diadakan pada hari Minggu 18 Juni 2023. Bagi orang tua yang ingin membaptiskan anaknya, untuk pendaftaran dapat menghubungi TU GKI Gading Indah pada jam kerja paling lambat tanggal 26 Mei 2023. Percakapan pastoral bagi orang tua akan dilaksanakan pada Sabtu 27 Mei 2023 pukul 9 di GKI Gading Indah lantai 3. Yang keempat, Pekan Doa Pentakosta akan dilaksanakan pada Jumat 19 Mei sampai Sabtu 27 Mei 2023 secara on-site di GKI Gading Indah. Info selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kelima, kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan dengan tema karunia roh dalam keseharian akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 6.30 dan pukul 17 di GKI Gading Indah, dan pukul 9 di Aula TKK Penabur, dan dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. Untuk amplop persembahan syukur sudah dapat diambil di meja penyambutan. Nah, seperti ini amplop persembahan syukur tahunannya, bisa diambil di meja penyambutan. Yang keenam, mengundang jemaat sekalian untuk menghadiri perwil gabungan pada Sabtu 27 Mei jam 16 di lapangan basket Penabur Hibrida. Mari kita saksikan video berikut ini. Yang ketujuh, pemahaman Alkitab dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah lantai 3 dengan tema Kisah Manusia Zaman Dahulu, diambil dari Kejadian 3 sampai Kejadian 11, dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Kemudian Bina Pranikah, GKI Gunung Sahari mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Sabtu 20 Mei, 27 Mei, 3 Juni, 10 Juni 2023 melalui Zoom Meeting. GKI Klasis Jakarta Timur mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 dan 24 Juni 2023 pukul 7.30 juga melalui Zoom Meeting. Pendaftaran paling lambat tanggal 10 Juni 2023 dapat menghubungi Ibu Evika di nomor 0819-959-84x7. Informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Doa Karantina Bagi Jiwa akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Lucia Dewijaya dari GKI Samanhudi. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita bersama akan dengan tema doa karantina bagi jiwa. Bahwa dalam kehidupan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan waktu tersendiri untuk bersama dengan Tuhan. Karena itu, sebagaimana dikatakan dan disaksikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bagaimana pentingnya doa dalam kehidupan kita bersama sebagai umat-Nya. Kita akan menyanyikan dari PKJ 118 ayat 1 dan 2. Seperti Bapa
Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16 berbunyi demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jemaat, marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat, dipersilakan untuk bersatu teduh dan mengaku segala dosa secara pribadi. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau telah mendengar seluruh pengakuan dosa yang kami jemaat-Mu ungkapkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, ketika setiap hari Minggu kami datang di dalam pengakuan dosa kami, bahkan juga setiap hari kami juga mungkin mengaku di hadapan Tuhan, menunjukkan betapa lemahnya kami, Bapa. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kami begitu lemah melakukan kesalahan dan dosa-dosa, dosa yang mungkin hanya Tuhan dan kami ketahui, maupun dosa yang kami pertontonkan kepada orang lain dengan mendukakan, menyakiti hati orang lain, atau mengecewakan dan merugikan orang lain. Saat ini Bapa, kami mengaku bahwa kami begitu lemah dan berdosa. Untuk itu Bapa, kami membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan kami, untuk mengkoreksi kami, untuk memperbaharui hidup kami. Untuk itu Bapa, berfirmanlah pagi hari ini supaya kami diperbarui oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Meski dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya.
Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 dan 9 berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Tuhan sembuh jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa sebelum kita bersama membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini, saat kami bersama akan membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu, dan dengan pertolongan-Mu juga kami dimampukan bukan hanya mengerti, tapi juga melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Karena firman-Mu-lah yang senantiasa menerangi jalan hidup kami, mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami percayakan hati kami, pikiran kami dalam pimpinan-Mu saja. Begitu pula akan hamba-Mu ini ya Bapa,
Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami semua siap mendengar. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Maka mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
dikuatkan agar bahagia, tapi para pemberontak tinggal di tanah gundul. Saat engkau maju perang di depan umatmu, saat engkau melangkah di padang belantara, bumi goncang, bahkan langit curahkan hujan, dan Sinai pun bergoyang di hadapan Allah. Kedua, bacaan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan ayat pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Pasal 5 ayat 6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih kurnia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita membaca tentang karantina, rasanya tahun-tahun, beberapa tahun terakhir ini, itu sudah menjadi makanan sehari-hari gitu ya, sebentar-sebentar kita mendengar orang di karantina. Kalau sebelum-sebelumnya dulu mungkin karantina itu baru ada kalau orang membawa masuk hewan masuk ke negeri kita, kemudian di karantina dulu. Tapi sejak kata karantina ini memang menjadi sering kita dengar ketika mulai mewabahnya COVID-19. Dan sepertinya sebentar-sebentar ya itu tadi kita dengar ada orang harus dikarantina karena kena COVID. Kalau awal-awal memang karantina itu perlu tempat khusus ya. Pernah satu saat kan yang kita ingat sampai penuh gitu tempat-tempat untuk orang dikarantina. Jadi karantina artinya diasingkan, disendirikan, penuh. Sekarang mungkin lebih, mungkin sebenarnya artinya sama aja ya, tapi lebih dikatakan isoman. Ya kalau kena itu ya isoman aja dah. Nah, isoman ini sepertinya lebih ringan karena tidak harus tadi tempat-tempat tertentu atau sampai masuk rumah sakit, tapi isoman itu bisa di rumah tapi tetap tersendiri, gak bisa bareng-bareng juga. Saudara-saudara, kondisi terpisah dengan yang lain, tentu semua ini punya tujuan untuk pemulihan melalui tentunya waktu istirahat, melalui makan obat atau minum obat, vitamin untuk memulihkan kondisi. Jadi sistem karantina ini identik dengan pengasingan atau terhadap seseorang atau kalau tadi yang dulu itu barang, ya benda-benda lain. Dan yang dilakukan selama proses karantina adalah pemeriksaan, observasi. Karena itu walaupun sekarang namanya isoman juga, sesudah 2 minggu atau bilang 10 hari atau 2 minggu akan lihat lagi. Ya, sudah selesai atau belum, sudah pulih atau belum. Walaupun ya sekarang ini banyak orang bilang, udahlah pokoknya udah 10 hari mah udah pasti bebas gitu ya. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya bilang saya enggak karena nanti itu untuk kenyamanan saya sendiri dan orang-orang di sekitar, gitu kan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dan memang masa karantina ini diakhiri apabila hasil diagnosa memastikan bahwa seseorang itu sudah dalam keadaan sehat. Tidak membahayakan
dan tidak berpotensi menyebarkan penyakit tertentu dan memang membutuhkan atau punya jangka waktu tertentu juga. Dan karantina merupakan prosedur yang efektif dan baik sebenarnya untuk menjamin masyarakat hidup sehat, mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh virus atau kuman. Lalu bagaimana dengan tema kita hari ini? Doa karantina bagi jiwa. Apa itu? Saudara, dalam kehidupan manusia kita memahami bukan hanya fisik atau tubuh kita yang bisa sakit, yang bisa terserang virus atau kuman. Spiritualitas, mental kita, dan rohani kita juga bisa terserang penyakit. Bukan hanya virus dan kuman fisik yang bisa menyebar, menulari orang lain. Virus dan kuman spiritualitas, mental, dan rohani kita juga sebenarnya bisa menular. Misalnya keragu-raguan. Kalau kita berhadapan dengan orang yang ragu-ragu, terus kadang-kadang kita tertular kan jadi ragu-ragu juga. Orang itu gak bisa dipercaya, mungkin karena rasa dendamnya kemudian dia bilang, orang itu gak bisa dipercaya karena begini-begini. Akhirnya kita ikut meragukan orang itu. Itu bisa tertular. Kemudian bimbang, takut, cemas, benci, dendam, pesimis, iri hati, kesombongan, itu semua bisa menjadi virus yang mudah dengan tersebar. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya karena iri hati, karena dendam, karena rasa tidak suka. Ditularkan saja, ya, maka itu bisa menjadi sebuah peristiwa yang mungkin sangat-sangat luar biasa. Pengalaman misalnya ada satu orang yang gampang sekali, istilahnya gini, dikasih tahu, ya, kalau kita mau bikin apa-apa, kasih tahu aja ke dia, pasti langsung dia bisa menularkan itu ke orang-orang banyak. Ya, jadi disitulah bahwa bukan hanya penyakit, tetapi di luar itu pun bisa menular. Contoh sederhana, apabila saudara-saudara hari ini ceria, saudara tersenyum, maka orang-orang di sekitar kita akan terbawa. Sebaliknya, hari ini misalnya kita nih lagi bete, kita cemberut, marah-marah. Orang-orang di sekitar kita juga akan terpengaruh. Mereka bisa terbawa bete juga. Mereka bisa juga jadi marah-marah juga. Saudara, karena itu diperlukan yang dinamakan tadi karantina. Karantina untuk jiwa kita agar yang tersebar bukan hal-hal negatif, melainkan yang membangun, yang positif dan menghadirkan damai sejahtera. Orang sekarang bilangnya, saya perlu healing. Healing itu apa sih? Memulihkan. Jadi bukan hanya sekedar refreshing. Refreshing kan hanya menyegarkan. Healing itu memulihkan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, perjalanan para murid bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru mereka melewati berbagai pergumulan. Itu kita bisa baca di dalam Alkitab kita, bagaimana perjalanan para murid dalam mengikut Yesus bukan enak-enak selalu. Penuh pergumulan. Para murid mengalami banyak guncangan dalam pengikutannya. Di satu sisi, dalam pengikutan para murid, ada ketakjuban yang luar biasa. Menyaksikan pengajaran yang Yesus sampaikan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Yesus, menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan. Sehingga memunculkan pada akhirnya pemikiran pendapat bahwa Yesus inilah Sang Mesias yang akan memulihkan kembali kejayaan kerajaan Israel. Tapi di sisi lain, mereka juga sempat tenggelam dalam kecewa. Mereka sempat memiliki rasa takut yang luar biasa ketika melihat sang guru ditangkap, disiksa, diadili, disalibkan, bahkan mati. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan sekarang dengan kebangkitan sang guru, Tuhan Yesus, membawa harapan baru. Harapan baru di mana mereka juga harus dibaharui sebenarnya dalam cara berpikirnya.
bukan lagi soal pemulihan kerajaan Israel seperti zaman Daud. Karena waktu pertama tadi di awal pengikutan mereka, konsep pikiran mereka adalah akan terbentuk lagi kerajaan yang seperti waktu kerajaan Daud. Tetapi sekarang mereka juga dengan kebangkitan Kristus harusnya diberikan motivasi yang baru, cara berpikir yang baru, yaitu soal misi Allah. Misi Allah yang harus mereka lakukan. Merekalah penerus dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan ajarkan. Karena itulah mereka harus mengalami pemurnian. Pemurnian motivasi dan pembaruan spiritualitas. Mereka membutuhkan ruang dan waktu sebagai persiapan mengemban misi yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus berikan. Untuk itu, apa yang Tuhan Yesus mintakan pada mereka? Yesus minta kepada mereka untuk tinggal di Yerusalem. Sampai katakan mereka dilengkapi oleh kuasa dari tempat tinggi. Yaitu ada dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Dan dari kisah para rasul yang kita baca tadi juga ayat yang ke-13a menuliskan. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali ke ruangan di mana mereka tadinya ada bersama dengan Yesus. Dan mereka ini adalah murid-murid, yaitu Petrus, katakan tadi, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Murid-murid Yesus. Tetapi sebenarnya bukan hanya murid Yesus, tapi di situ dikatakan juga ada sebenarnya orang-orang lain. Orang-orang lain itu misalnya Maria ibu Yesus, kemudian perempuan-perempuan lain yang pernah mengikut Yesus. Mereka ada di sana bersama-sama. Tempat di mana mereka berkumpul bersama dengan Yesus sebelumnya. Saudara, perjalanan para murid, kita ingat kalau sebelumnya para murid juga adalah orang yang mengunci diri dalam ruangan. Ya, ketika Yesus mati mereka mengunci diri dalam ruangan, tetapi keberadaan mereka sekarang lain dengan waktu mereka kehilangan Yesus karena kematiannya. Beda. Waktu dulu mereka mengunci diri karena takut. Takut terhadap pemuka-pemuka Yahudi. Mereka benar-benar takut. Mereka mencari tempat untuk melarikan diri dan bersembunyi. Tetapi sekarang mereka berkumpul di ruang atas untuk memulai babak baru. Dari panggilan mereka sebagai murid-murid Yesus. Kini mereka semua dikatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ruang atas rumah bukan lagi tempat persembunyian karena takut, melainkan sengaja dipilih untuk tempat mereka berkumpul, dikatakan berdoa bersama-sama dengan sehati. Tempat mereka menjernihkan niat mereka dengan meneruskan misi sang guru, dalam meneruskan misi sang guru, menjadi tempat karantina untuk jiwa mereka melalui doa yang mereka lakukan. Saudara, doa bukan sesuatu yang harus ramai-ramai. Doa yang mereka lakukan adalah berbicara dengan Allah, berbicara dengan Dia. Dan ini boleh dikatakan dalam keheningan pun bisa. Dan ini yang dilakukan para murid, mereka dengan sehati berdoa. Dalam hening, para murid dihantar memasuki ketenangan untuk mempersiapkan hati nurani bagi kediaman Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan. Keheningan yang menolong para murid untuk tidak gelisah karena ambisi mereka untuk memulihkan kerajaan Israel tidak terwujud. Memulihkan karantina melalui keheningan dan doa dengan membuka hati dan jiwa mereka pada pimpinan Tuhan menolong mereka untuk melihat bahwa meneruskan misi Allah, menghadirkan kerajaan Allah adalah jauh lebih utama ketimbang mengembalikan tahta kerajaan Daud. Dan hening adalah jembatan dari keyakinan menuju realitas yang sebenarnya. Ya, kalau sekarang bilang bisa terima kenyataan, tahu apa yang harus dilakukan.
doa bersama dalam keheningan, di mana mereka berjumpa dengan Allah di sana. Jadi doa itu memang kita berbicara pada Allah, tapi bukan sibuk dengan diri kita sendiri. Kita perlu hening, dalam hening itu kita mencoba mencerna apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Kita mencoba mendengar suara Allah, ya, dalam hal ini bukan Allah berbicara langsung, tetapi melalui keheningan itu kita coba melihat. Murid-murid coba kembali mendengarkan apa yang menjadi misi yang Tuhan berikan pada mereka. Saudara, karantina atau waktu hening membawa mereka masuk dalam ketenangan yang dapat membebaskan mereka dari pengalaman pahit, menyakitkan. Pengalaman ketika melihat sang guru dianiaya dan dibunuh. Karena itu dalam firman Tuhan ada yang mengatakan, jadilah tenang, baru dapat berdoa. Hening terlebih dahulu, baru kita bisa bicara pada Tuhan, kita baru bisa mempersilahkan Tuhan juga bicara pada kita. Dengan membuka dengan hening tadi. Hening memurnikan para murid dari nafsu serakah untuk mendapat kekuasaan duniawi. Hening menolong mereka untuk tidak dikuasai oleh emosi. Kita ingat bagaimana Petrus ketika dia sudah belajar untuk hening, bagaimana dia belajar untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia tidak lagi menjadi seorang yang emosional seperti pada waktu Tuhan Yesus ada. Hening menolong mereka juga untuk tidak lagi dikuasai oleh rasa sedih yang berlebihan, kecewa dan marah, melainkan menolong mereka untuk mengendalikan diri meski dalam masa-masa kritis. Meski dalam pengalaman-pengalaman atau masa-masa yang tidak enak. Saudara, hening itu sekali lagi bukan sepi. Melainkan menyediakan ruang hati kita seluas-luasnya untuk berelasi dengan Tuhan kita. Menyediakan hati kita seluas-luasnya. Jadi ini yang dimaksud kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Kita ngomong terus, bicara terus. Tapi tidak ada keheningan itu. Hening berarti kita diam. Kita coba merenungkan. Kita coba mendengarkan apa yang dia nyatakan. Ruang atas rumah yang mereka menumpang menjadi tempat, semacam tempat karantina. Benar, untuk beberapa hari mereka mengisolasi diri, menarik diri. Bersama Ibu Yesus dan beberapa perempuan yang lain dikatakan para murid bertekun di dalam doa. Doa yang bukan lagi seperti anak kecil yang merengek agar ibunya memberi mainan yang diinginkannya. Bukan lagi yang seperti itu. Melainkan doa yang membuat mereka bisa menjadi tenang. Saudara-saudara mungkin pernah mengalaminya. Ketika saudara dalam pergumulan, kalau saudara fokus pada pergumulan itu, berdoa pun rasanya tidak ada ketenangan. Tapi ketika kita mulai pasrah diri dalam doa kita, kita mulai coba berdiam diri dalam doa kita, ketenangan itu akan muncul. Dan ketika ketenangan itu muncul, kita akan tahu apa yang menjadi langkah selanjutnya kita. Ini yang dikatakan ketenangan, keheningan itu membuat kita dikuatkan, membuat kita mampu menghadapi realitas kehidupan. Doa membuat mereka menjadi tenang. Dan ketenangan itu tadi sekali lagi yang memampukan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Doa yang menyediakan telinga untuk mendengar kehendak dia. Doa yang menolong mereka menyiapkan diri agar Roh Kudus berkarya melalui mereka. Para murid mengkarantina diri, mempersiapkan hati dan diri mereka untuk nanti boleh berkarya. Bersama dengan Roh Kudus yang akan ada bersama dengan mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang dilakukan oleh para murid bersama Ibu Yesus menjadi tradisi dalam gereja. Gereja mengajak umat berdoa, mengajak umat merenung, bersekutu dan memurnikan kembali motivasi mengikut Yesus. Dan mungkin sekarang kita mendengar bagaimana misalnya para aktivis memerlukan waktu retret. Ya, retretnya bukan retret yang hura-hura ya, tapi sebuah retret yang benar-benar keluar dari rutinitas sehari-hari bersama-sama merenungkan kembali untuk memotivasi ulang pelayanan yang dilakukan.
perlu waktu khusus untuk memulihkan, untuk mengembalikan motivasi itu, mendapatkan kembali penyegaran. Saudara-saudara, ini yang seharusnya dilakukan ya ketika kita retret. Jadi bukan sekedar main. Kalau mau main itu namanya kebersamaan. Masuk dalam keheningan untuk memulihkan kembali dalam pengikutan, dalam melayani Dia. Sejak masa remaja atau masa anak-anak, kita selalu diingatkan dan diajarkan betapa pentingnya waktu teduh kita. Ya, karena itu kita mengenalkan waktu saat namanya saat teduh. Saat teduh bukan hanya untuk kita diam begitu saja. Waktu saat teduh itu adalah waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Waktu hening untuk mendengarkan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan secara pribadi, dan tentunya melalui doa. Kita berbicara pada Tuhan. Hingga doa itu bukan lagi hanya sebagai alat untuk meminta saja, bukan sekedar, bukan berarti enggak boleh, tapi bukan sekedar sebagai alat untuk meminta saja, tapi juga sebagai sarana untuk mendengarkan Tuhan. Disinilah jiwa kita dikarantina untuk sebuah tujuan luhur, yaitu bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk kita bisa menyebarkan virus yang positif, virus yang membangun, yang membuat damai sejahtera. Karena itulah kita sebagai umat Tuhan sungguh memerlukan waktu khusus untuk berdoa, untuk merenung, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, memurnikan kembali panggilan hidup kita sebagai anak Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan, doa. Itulah karantina bagi jiwa kita yang lelah. Setiap hari masa kini kita sering mengatakan tidak ada waktu. Tapi sediakanlah waktu untuk kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Waktu yang sungguh-sungguh kita dapat hening, bisa bersama-sama dengan Tuhan. Doa juga sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Sehingga kita mengalami pemulihan dan pemurnian jiwa dalam menghadapi pergumulan. Kita belajar mempercayakan semua itu. Ketika kita belajar mengatakan semua itu kepada Tuhan, kita juga belajar mempercayainya. Sehingga kita tidak hanya pusing dengan semua pergumulan itu. Tapi ketika kita dapat hening, maka jiwa kita akan mengalami tadi ketenangan itu akan muncul. Ketenangan dalam diri kita, dalam hidup kita, memampukan kita menjalani hari-hari dengan lebih baik lagi. Dan juga inilah dikatakan bahwa menjadi anak-anak Tuhan, kita dapat membawa dampak positif di tengah kehidupan yang tidak mudah. Karena kita punya waktu untuk bersama dengan Tuhan secara pribadi. Hening di hadapan Tuhan, di tengah segala kehidupan dan keriuh rendahan yang sekitar kita. Kita tetap punya waktu hening, sehingga sekali lagi kita boleh membawa dampak positif di tengah kehidupan yang kita jalani bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi diri kita sendiri. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Halo, GKI Gading Indah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tanggal 28 Mei ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta sebetulnya berasal dari tradisi Perjanjian Lama ketika orang-orang Israel mereka mengucapkan syukur atas hasil panen gandum. Pesta itu diselenggarakan 7 minggu sesudah hari Paskah. Jadi terhitung Paskah 50 hari. Penta 50. Dan dalam tradisi Perjanjian Baru, khususnya tradisi gereja-gereja yang lahir di dalam dunia Perjanjian Baru dan dirawat terus sampai sekarang, Hari Pentakosta adalah juga hari ketika kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Selain itu, Pentakosta juga menjadi kesempatan kita melakukan persembahan syukur tahunan. Ketika kita bersama-sama telah mengumpulkan persembahan selama tak setahun yang telah berlalu, maka setiap hari Pentakosta kita membawa persembahan syukur tahunan itu ke hadapan Tuhan. Dalam sebuah tradisi dulunya adalah pesta panen gandum yang dijalankan. Tentu pada masa kini persembahan syukur tahunan kita tidak lagi berbentuk buah atau sayur-sayuran atau gandum seperti zaman dulu. Kita mempersembahkannya dengan uang yang kita kumpulkan bersama-sama. Sayur dan buah tetap kita gunakan biasanya menjadi dekorasi untuk mengingatkan kita mengenai persembahan syukur tahunan yang kita bawa kepada Tuhan merayakan hasil bumi yang Tuhan berikan kepada kita. Anda dapat menyampaikan persembahan syukur tahunan Anda dengan dua cara. Pertama, secara fisik dengan menggunakan amplop persembahan syukur tahunan yang mulai minggu besok akan tersedia di kebaktian Minggu Kebaktian Umum GKI Gading Indah. Anda bisa mendapatkan amplop ini lalu memasukkan persembahan syukur tahunan Anda ke dalamnya dan nanti diberikan dalam ibadah Pentakosta tanggal 28 Mei. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan cara digital, Anda bisa mentransfer ke akun GKI Gading Indah atau menggunakan QRIS pada saat kebaktian. Jangan lupa menambahkan angka 28 di akhir jumlah persembahan yang Anda berikan. Misalkan Anda memberikan 1 juta rupiah, maka Anda bisa memberikan sebanyak 1 juta dan 28 rupiah. Sehingga persembahan syukur tahunan Anda dapat dibedakan dari persembahan-persembahan yang lain. Alokasi persembahan syukur tahunan akan dibagi 70% bagi GKI Gading Indah dan 30% untuk 3 yayasan yang akan diperbantukan, yaitu STFT Jakarta, Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, dan Amper Cikini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mendukung para calon pelayan baik bagi gereja maupun masyarakat, dan kita memberikan persembahan syukur tahunan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa pada saat ini, dan sungguh kami mengucap syukur
Karena kami selalu diingatkan ketika kami menaikkan doa kami. Kami datang ke hadapan-Mu, kami menyampaikan apa yang kami katakan, apa yang menjadi kehendak dan juga ucapan syukur kami. Tapi kami juga belajar untuk boleh merasakan, mendengarkan apa yang hendak Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah sebagai umat-Mu kami boleh belajar memiliki waktu yang teduh, heningan bersama dengan Tuhan. Dari sekian banyak waktu yang Engkau berikan, berikan mampukan kami untuk belajar memiliki waktu hening bersama dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa di dalam doa kami untuk setiap kegiatan yang ada di jemaat-Mu GKI Gading Indah ini, khususnya di dalam rangkaian pekan doa. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kegiatan ini, sehingga melalui kegiatan ini juga kami sebagai umat-Mu boleh diingatkan, kami boleh memiliki persekutuan yang indah bersama dengan sesama dan juga bersama dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu yang telah dipersiapkan sungguh boleh menjadi berkat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam pergumulan sakit, kerjaan, tengah keluarga. Tuhan, Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Bagi saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa, kami membawa mereka ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mau menolong mereka. Berkatilah waktu-waktu istirahat yang harus mereka lalui, baik di rumah ataupun perawatan di rumah sakit. Berkatilah mereka, berikan mereka kesabaran, damai sejahtera-Mu. Sehingga walaupun tubuh mereka sakit, iman mereka boleh terus dikuatkan. Berkatilah setiap obat yang digunakan juga oleh Tuhan pakai untuk pemulihan dari kesehatan setiap saudara kami. Pergumulan-pergumulan lain ya Bapa, baik di tengah keluarga maupun pekerjaan. Ya Bapa, mampukan akan setiap saudara kami ini untuk boleh mengatasinya dengan baik dan tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah di dalam sabaran, di dalam ketekunan mereka, dalam doa dan harapan yang mereka miliki, mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan memberikan jawaban sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Bapa, bagi kebaktian Pentakosta dan persembahan syukur tahunan pada tanggal 28 Mei nanti. Kiranya Engkau juga mempersiapkan kami sebagai umat-Mu untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami dalam setiap berkat yang sudah Tuhan berikan sepanjang tahun. Bapa, terima kasih. Biarlah Kau juga yang nolong di dalam setiap pemberian yang ada, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau juga yang terus mau memakai para pemimpin kami untuk mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Ampunilah ketika masih banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami boleh terus sebagai para pemimpin juga melanjutkan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, khususnya ketika menjelang pemilu yang akan datang. Tuhan juga yang tolong kami, mampukan kami, untuk kami baik sebagai pimpinan, sebagai rakyat, menjalankan masa-masa itu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 belum juga berakhir, tapi kami bersyukur kami boleh melewatinya dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Semua adalah waktu Tuhan dan karena itu kami juga tetap percayakan supaya semuanya boleh kembali dipulihkan, bahwa COVID-19 ini juga boleh ditangani dengan baik. Bapa, kami berdoa bagi perdamaian dunia. Engkau mengetahui ya Bapa bahwa segala kondisi yang ada di tengah-tengah dunia ini, di mana perang masih saja terjadi, kami mau mempercayakan ke dalam pertolongan Tuhan. Engkau tahu, Engkau punya rencana yang baik dalam segala sesuatu yang terjadi di tengah dunia ini, karena itu sebagai anak-anak-Mu kami juga belajar
mempercayakan semua itu ke dalam pimpinan-Mu dan berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa supaya mereka juga memiliki hati yang punya keinginan untuk berdamai. Terima kasih Bapa, kami juga mau mempercayakan kehidupan setiap kami saat ini di dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, di dalam kami menjalani hidup sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 291. Sungguh nyata
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia limpah rahmat yang Kau berikan kepada kami, atas rezeki yang Kau sediakan kepada kami yang terbaik untuk kami, sehingga kami masih bisa memberikan persembahan ini. Itu karena anugerah-Mu. Bapa, berkatilah persembahan kami ini sebagai untuk bisa sebagai alat di dalam kami melayani jemaat dan masyarakat di tempat kami, di gereja kami, Gading Indah ini. Pimpin dan berikan kami hikmat di dalam mengolah, di dalam mengatur keuangan yang ada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berdoa.